Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya. Inilah suasana di Kota Madinah di sebelah Masjid Nabawi. Ini di Masjid Awan dan Masjid Abu Bakar. Sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Cuaca cukup enak banget ya di Madinah hari ini. Ini sahabatku. Nah, itu Masjid Awan. Ini Masjid Abu Bakar. Seperti inilah cuaca di Madinah. Keseruan ini jemaah-jemaah umroh Indonesia cukup banyak banget ya di Madinah. Semoga sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya yang punya angan-angan dan menaikkan ibadah umroh semoga terlaksana. Amin ya robbal alamin. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Nah, ini Pak Haji dari Jawa Timur ya. Ini dari travel dari Jawa Timur Al Nur 1. Ahlan wa sahlan. Apa kabar kalian semuanya dimanapun Anda berada? Semoga sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti ini sahabat-sahabatku semuanya. Masya Allah. Di pagi hari, pagi yang sangat cerah di Kota Madinah, Arab Saudi. Alhamdulillah, semoga sahabat-sahabatku semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang punya cita-cita menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci semoga terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini sahabat-sahabatku semuanya, ini saya dekat Masjid Abu Bakar ya. Dan di situ ada Masjid Abu Bakar di belakang saya dan Masjid Awan. Seperti inilah keadaan di pagi hari, cuaca cukup enak banget. Sahabat-sahabatku semuanya, let's go, kita lanjut videonya. Hotel-hotel para jemaah umroh di Madinah ini, saudara-saudaraku. Cuaca cukup enak banget, seperti ini. Masya Allah. Keadaan Kota Madinah di pagi hari ini jamaah umroh sangat banyak banget ya saudara-saudara. Insyaallah. Nah, ini udah depan saya ini ada Masjid Awan atau Masjid Kungama yang berada di samping Masjid Nabawi. Cuaca di pagi hari sangat enak banget ini saudara. Seperti ini sahabat-sahabatku semuanya, cuaca di Madinah Masya Allah sangat enak banget ya. Ini udah hawanya enak, musim dingin. Ini di sebelah kanan ya. Ini lurus dari Masjid Awan ya. Ini yang dinamakan Masjid Awan. Dan di sebelah situ ada Masjid Abu Bakar. Sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Masya Allah, situasi di Madinah hari ini sangat enak banget. Ini di Hotel Garam Al Madinah. Masya Allah. Cuaca cukup enak banget ini saudara-saudara. Masya Allah. Ini sangat dekat banget ya dari Masjid Nabawi ya, dari pintu Babu Salam Masjid Nabawi sangat dekat banget. Dan ini ada Saudi Post ya di sini ya. Masya Allah. Yang mau melaksanakan ibadah umroh hari ini ya sangat enak banget ya
yang mau melaksanakan ibadah umroh karena cuaca cukup sejuk, cuaca cukup dingin di bulan-bulan ini dan sampai ke depannya ya. Seperti ini sahabat-sahabatku semuanya. Nah, ini jemaah umroh Indonesia. Masya Allah, jemaah Indonesia di Tanah Suci Madinah. Sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya, info hari ini ada travel dari Jawa Timur ya. Ini sama Pak Haji, ini travel dari Jawa Timur, ini umroh, ini paket 15 hari ya, paket setengah bulan ya. Ini 32 juta pesawat Saudi Airlines. Masya Allah. Sangat enak banget cuaca di Madinah hari ini. Sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya, ini bulan-bulan ini udah mau mendekatin musim dingin ya, sahabat-sahabatku semuanya. Nah, ini Pak Haji dari Jawa Timur ya. Ini dari travel dari Jawa Timur, Al Nur 1. Masya Allah, sahabat-sahabatku semuanya, seperti inilah suasana di Hotel Madinah. Ini hotel para jemaah-jemaah umroh yang ada di Madinah. Nah, ini bus hotel. Insyaallah suasana Madinah cukup enak ini. Inilah hotel-hotel jemaah umroh yang berada di Tanah Suci Madinah. Ini cuaca di pagi hari cukup enak banget ini sahabat-sahabatku semuanya. Masya Allah. Ini di dekat pintu Babu Salam ini saudara-saudara.